Oke bro, jadi pagi hari ini gue setiap weekend itu suka backup temen gue Elmer di Quickening Exchange Jakarta. Dan pagi ini gue bakalan jaga toko di sana. Kalau nggak Sabtu atau hari Minggu. Kebetulan ini sekarang hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020. Dan gue mau otw ke sana. Di sana tuh ngejual barang-barang used dan baru juga ya. Ya barang-barang secondnya dari Jepang. Kebanyakan si ownernya sendiri si Bang Yongki, Om Yongki tuh suka atau Elmer langsung ngambil sendiri ke Jepang. Setahu gue sih, tapi kadang ada juga barang yang dikirim. Dan sana juga ada yang bagian atasnya ada Quickening Jakarta khusus untuk jual baju-baju band apa aja lah, dari pop punk, metal, hardcore sampai death metal ada juga. Lalu ya, gue lagi pake hand body biar tato gue mengkilap ya kan, ya mengkilap tuh, kayak muka lu. Oke, di jalan gue bakalan kasih tau lu gue liat mana aja. Oke, sampai ketemu di sana ya. Enak banget tuh kalau hari Sabtu kerja gitu. Hari Sabtu jaga toko. Pada diem aja kan di rumah, nggak ngerjain apaan, nanti nggak ngerjain orang, terus juga sing halal kan, selagi umur masih muda, enggak ada rumah-rumahan. Kalau gue sih kerja apa aja, penting baik dan halal sih, halal. Oke, sampai perjalanan nanti. Sampai ketemu. Cari musik dulu ya kan, cari musik-musik yang enak aja buat di jalan. Incendiary, band kesukaan gua. Dadah Meja, aku kerja dulu. Dah, cium. Dadah. Oh iya, aku jaga hari ini sama Jerry. Aku mau beli. Ger, gua mau kunci nih. Yoi. Bener tadi. Gue mau nge-vlog Quickening Exchange. Anjay. Kawaii. Wih, topi udah mulai habis ya. Hari ini diskon kan? Semua? Atas bawah? Enggak.
bawa doang. Oh, bawa doang. Oke, masuk dulu. Oke, bro. Sekarang gue udah di quickening dan gue mau buka file dulu. Jadi di sini tuh gue suka backup weekend Sabtu atau Minggu, tergantung si Elmer dia lagi ada acara apa atau gimana. Jadi kalau gue backup tuh kadang juga dia kalau lagi ada acara lama gue backup dia, karena kan gue kuliah pun reguler kan, jam kuliah juga lagi di semester akhir gini tuh jam kuliah tuh nggak banyak gitu loh. Jadi gue kadang-kadang suka backup dia, bisa seminggu, waktu itu pernah seminggu, paling lama seminggu sih gue backup dia waktu dia keluar kota. Dan kebetulan kalau weekend emang dia selalu minta buat gue jaga gitu. WhatsApp, oke, kita buka WhatsApp dulu biar yang orang pembelian online itu masuk datanya. Tapi baterai habis nih kayaknya. Tes dulu ya. Weekend gini paling enak emang jaga toko sih, Wes. Maksudnya gue gak suka tidur-tidur gitu di rumah, biar ada kerjaan aja, biar gak kelihatan nganggur ya kan. Udah lama ya, ini sekarang Februari. Sekarang jam 12 kurang. Ini stok sudah, habis stok kita buka ke transaksi toko. Transaksi toko sudah, terus hitung Februari, nomor rekening, from order, sip, tinggal buka WhatsApp. Oke, di sini nih, di quickening ini lu bisa dapetin nyari barang apa yang lu mau yang ada ya. Kalau buat brand tuh kayak mulai ada apa street fashion, apa fashion streetwear, terus juga ada Carhartt, ada Eastpak, terus ada juga Nike, Vans, sepatu ya, mulai dari sepatu, tas, buku-buku Akira gitu, terus ada mainan juga, ada dari mainan dari ada Star Wars, Spawn gitu, mainan jadul Dragon Ball, terus juga sini banyak. Nanti gue bakalan tampilin beberapa barang-barang yang ada di Quickening Exchange. Inilah saran gue kalau di toko. Dengerin lagu dari YouTube. Ini yang buat komik-komiknya nih ya. Tuh. Nah, ini ada toys-nya. Nah, ini dia nih barang-barang di Quickening Exchange. Banyak yang new-nya juga, banyak yang used juga. Dan kebetulan barang second atau barang barunya juga kebayaran dari Jepang ya. Jepang langsung ya. Oh, ini ada duffel bag sama apa namanya? Backpack-nya ada Champion, Vision Streetwear. Terus juga ada Ben Davis, terus ada Outdoor, terus juga ada Dickies. Dickies juga lumayan banyak sini ya. Tuh, ini backpacknya tuh. Eastpak. Tuh. Ya kan? Lu kalau penasaran lu kesini, silakan. Nah, di sini juga banyak kaos-kaos film loh. Geblek-geblek sih. Ini gokil. Tapi gua gak nonton nih film ini. Banyak kaos film. Kalau ini sederetan ini nih, kaos film ya. Tuh, juga ada Tracer juga. Champion. Lihat kaos-kaos filmnya.
Wih, ada Smackdown nih. Undertaker. Kayak Black. Ini kalau soal filmnya banyak tuh. Ini apa nih? Sengcong. Oh iya. Sengcong nih. Ini new nih. Bukan nih. Easy Rider. Back to the Future. Anak-anak 90-an tau pasti. Si gitu. Terus kita ke sepatu. Nah ini sepatu yang second. Tempatnya second gitu ya. Ini ada Vans Old School. Ada Authentic. Authentic juga. Gue gak tahu nih jenisnya Authentic apa. Ini bukan, ini bukan Vans nih. Ini dari Pins nih. Iya benar dari Peanuts. Ada Adidas, Converse. Terus ini apa sih? Oh ini Caps. Oh ini lupa nih gue. Oh Likuk Sportif ya. Ini Adidas juga. Dan di sini, oh ini kayak Porsche, bukan Porsche deh. Ini kayak USB gitu. Porter banyak di sini kok. Porter. Terus kalau celana Carhartt banyak juga, dan ini denim dari ini Naked Famous nih, ini tau di collab apa bukan nih. Nah ini Naked Famous sama apa sih namanya nih? Street Fighter. Nah ini new ya di sini nih kayaknya sih, ini denim OC-nya 16 ya kayaknya, gak tau deh berapa, tebel sih agak kaku. Ini ada kaos kakinya juga, ini new kaos kakinya. Zombie. Nah, ini dipisahin sendiri nih. Kayaknya rare kali ya. Ini Supreme. Tahu deh Supreme apa? Gua nggak ngikutin Supreme sih. Nah, ini ada washbacknya Supreme. Terus ada iPhone case dari Ben Davis. iPhone 7 ya. Apa lagi ya? Ada sepatu buat anak juga. Ini use sih kayaknya. Kaos kaki. Terus ini juga. Like new semua sih menurut gue ya. Di sini 95% menurut gue. Bagus bagus kok. Tuh kan. Nah kalau ini baru, ini baru. Ini use. Ini baru. Baru ya. Ini use. Ini use. Oh, ini topi-topinya nih. Topi-topinya apa aja sih? Ada All Nighting juga. Terus gua enggak tahu ini apa. Ini Kentucky. Ini apa nih? Tasmania. Star. Ada Tommy Hilfiger, Gay Black. Topi keren-keren ya. 100 sih paling keren di sini. Dan 100 juga lumayan banyak di sini. Nah, ini Nike jenis apa ya? Gua enggak paham banget Nike sini. Nah, ini banyak box mainan juga, ini mainan juga. Tapi juga nih kayak ada foto keluarga gitu dari One Piece. Oh ini AC juga baru nih. Nah di sini juga 100 tuh nggak cuma topi, tapi ada baju, ada hoodie juga nih, hoodie 100 yang tie dye. Coba kita lihat harga deh. Berapa tuh? $1,000,000. Lumayan lo, murah lo daripada lo beli langsung. Tuh, ada 100 ini.
Hunter juga. Oh ini utang. Utang ya, bukan ngutang. Oh ini X-Lot. Kayak bahannya semacam kayak windbreaker gitu. Ini apa, Ben Davis ya? Oh iya. Dengan ini Ben Davis. Di sini juga ada banyak produk skate juga, maksudnya pakaiannya ya. Pakai mainan skate tuh kayak coklat. Ini juga coklat. Tuh. Ya kan? Like-nya sih menurut gua banyak yang ini, tapi like-nya kalau yang ini tetap kalau udah 100 baru. Yang second tuh biasanya dipisahin sama si Almar. Nah ini fitting room ini. Fitting room, coba kita buka. Assalamualaikum. Widi, fitting roomnya bisa begini ya. Bayang. Tuh. Enak loh fitting roomnya. Maca ya kan. Baru cok beli ya kan. Udah. Banyak barang barunya, 90-80% barang baru. Dan barang-barangnya itu kayak ada Vision Streetwear dan semacam yang tadi lah, di case, Inspect, terus Ben Davis, 100. Dan lo bisa, apa namanya, bisa follow Instagramnya, Quickening Exchange, Quickening Jakarta, Quickening Store. Dan situ juga, Quickening juga melayani penjualan online dan offline. Dan nanti abis ini kita bakal ke atas Quickening Jakarta, yaitu yang menjual-jual baju band-band bule ya, dan band itu official dan original. Oke, nanti kita bakal terus. Nah, tadi kan kita udah di sini nih, dari bawah nih, di Quickening Exchange. Sekarang kita gua mau ke atas, gua mau ngecek baju-baju band apa aja sih yang dijual sama Quickening Jakarta. Ini semua bajunya original ya. Oke, nanti lo juga bisa tahu baju bandnya apa aja. Dan kalau lo mau dapetin baju-baju band yang original dari official yang langsung, dari bandnya langsung, di sini ada. Oke, buka tangan. Nah, di sini selain menjual baju band juga menjual kaset-kaset. Ini kaset-kaset. Yang hardcore yang mana, Ger? Hah? Apa sesuai nama dari abjad aja? Sesuai abjad. Berarti gak, ini ya, Ger? Apa namanya? Aman. Apapun aja nyampu berarti dari band A sampai Z ya? Sampai. Berarti ada dari pop-punk sampai? Pop-punk sampai metal? Metal ada. Hardcore ada? Sebelah Beatles bisa Biohazard. Oh, gitu ya, iya benar-benar. Berarti nyampur ya? Nyampur. Kalau ini juga nyampur, Ger? Kalau sebenarnya campur. Hmm. Kalau ini yang golf, hah? Baru di genrein. Oh gitu, hardcore gitu ya. Oh. Ini kebanyakan yang di sini kaset masuk dari label mana aja, Ger? Campur sih, ininya. Dari Bright Name. Bright Name ada, Reflection ada. Oh. Cover berapa ada? Plus. Ah, sudah duluan. Oh, banyak ya? Oke. Okay.
flyer-flyer. Apa? Bukan flyer, Ger. Ini namanya apa, Ger? Poster. Oh iya, poster. Flyer. Poster, jadi kalau lo beli ini, bisa buat di rumah kayak gini, buat di kamar. Seperti ini. Bukan kayak ini ya, bukan kayak kekening. Ini mah, ini ya namanya, apa ya, nggak tahu, Pak. Petir ini, oh kan nih. Ini buat apa nih? Ini packing nih? Ini, ntar di packing di Tiki aja. Oh, di packing Tiki? Tiki kardusnya bagus. Oh, pakai kardus itu ya? Pakai kardus. Itu kasih apa tadi, Gir? Hah? Kasih apa yang beli? Blacklisted. Oh, blacklisted. Hardcore ya, kalau saya? Oh, itu Medan nih. Hah? Oh, yang beli orang yang Medan? Orang Medan. Kayak black tuh. MHC, MHC. Yoi. Ini paket? Paket. Banyak juga ya paket hari ini. Juga hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki karyawan dan bos. Rezeki orang tinggi juga. Iya, benar. Iya kan? Nah, Ger, lu udah berapa tahun kerja di sini, Ger? Ini tahun keempat. Udah 4 tahun lu? Mau 4 tahun. Oh, udah mau 4 tahun. Hebat juga lu. Iya. Awet lu ya kerja di sini ya? Awet. Gua paling lama kerja juga 7 bulan. Astaga. Begi. Ger, selain band-band kayak hardcore, metal, punk di sini, ada enggak band popnya itu kayak misalnya siapa? Katy Perry baju-bajunya gitu. Ada. Oh, ada juga ya. Lu jangan salah. Boleh ya, dong? Enggak menjual baju hardcore doang. Mau cari model Arcade Fire, ada warna Cosby. Tuh, iya benar. Jadi lu gak usah pada takut, di sini juga gak jual baju punk, hardcore, band-band underground doang gitu kan? Nih, tuh, mau cari boy band, ada juga. Band lama tuh ya? Sangkatan Wesley, Be? Iya gak sih? Justin Timberlake Sangkatan Wesley bukan sih, enggak ya? Kayaknya tuan dia. Tuan dia? Terlalu ngikutin sih. Iya, gue juga gak terlalu ngikutin sih. Zaman dulu yang taunya Wesley doang gue. Iya, sama Boxer. Ada utang itu apa tadi ada kayak ada celana Justin Bieber deh. Ada Justin Bieber. Itu celana apa sih jatuhnya masuknya? Inian ya? Sweatpants. Apa sih itu kayak gitu aja tuh? Celana buat lari sih kayaknya. Oh, buat lari gitu ya. Ah, Justin Bieber. Oh iya, itu ada baju Justin Bieber semua di sini original ya. Langsung dari ofisialnya. Vinyl. Vinyl juga banyak. Kayak campur gitu, ya enggak cuma hardcore doang. Oh, tapi 80% di sini lebih kayak ke hardcore juga apa enggak? Mungkin lebih identiknya hardcore, tapi enggak tahu. Oh. Berapa sekarangan gitu, lihat kayaknya kening. Jual ini hardcore doang. Ada yang baru datang tiba-tiba dia beli Pestilence. Oh, sekarang jualan old school death metal juga ya. Perasaan nggak deh mas, itu sudah keempat kali dan udah 2 tahun lalu mas pergi juga. Oh gitu ya mas, saya baru lihat nih soalnya. Iya mas, emang kebanyakan akor, jadi kalau yang nyari Gorilla Biscuit, Japan Today, Preparation, atau band-band Brisbane, rata-rata nyarinya ke sini. Oke. Nggak mungkin juga, band-band umum, The Cure ada, baju Beatles pernah masuk, Black Sabbath. Kayak Blur gitu masuk? Kalau Blur agak sulit kayaknya. Agak sulit. UK itu Blur, Pulp, banyak yang nanyain Sweat. Oh. Agak sulit kayaknya. Oh, berarti mungkin lebih mahal gitu. Karena beberapa ya ngambil dari Eropa, Amerika. Cuman beberapa ada yang nanyain, "Mas, band-band dari Jepang dong, high standard gini-gini." Ya overall sini harga sekarang 300 sampai 350 untuk short sleeve, sedangkan kaos high standar di Jepang paling murah 3.500 yen. Ah, yen. Oh, 1 yen berapa sih? Itu berarti 400 sekian gitu kan, belum kirim. Oh iya, jadi, terus jual sini juga bingung ya. Makanya kalau nyari yang gitu mungkin ada di limited. Oh, di kekening limited. Kalau kekening limited itu khusus online doang. Online doang. Jadi yang nyari mungkin baju yang kayaknya agak susah didapat gitu kan, nyari kaos high standar tour ya mungkin harganya lebih dari 500, tapi ya udah yang di Indonesia ya makanya hanya terbatas. Oh gitu ya, makanya ini
limited. Oh, makanya di Quickening limited. Oh, gitu. Jadi soalnya kenapa enggak dipajang? Kemarin nanya juga sama dia. Kenapa enggak dipajang? Ya, baru posting udah laku. Oh, gitu. Cepet. Jadi, juga ya? Kan gitu karena stoknya satu. Oh, iya iya. Iya, ya habis posting kalau ada yang minat dan orangnya pasti lebih buru-buru karena saya harganya masih rasional gitu pas gua. Masih segini masih bisa nih. Ya stoknya cuma satu dan orangnya kadang nyari mau order pas dilihat pas nyampe sini mahal. Oh, nyampe sini 400 sekian, di limited jual 375. Oke. Jadi banyak yang kayak misalnya ada yang nanya, mas kok nggak dipajangin sih? Aduh, perusahaan owner emang nggak dipajang di rumah aja mas. Oh, limited kayak gitu. Kalau sini nyari yang bikin di Jakarta, di Bandung ada juga bikin di Bandung. Kalau kayak Quickening Bandung tuh setiap kali barang datang misal dari luar ke sini itu dibagi dua. Hah? Itu dibagi dua, Jakarta sama Bandung. Jadi barangnya sama, cuman paling ada ya misalnya ada yang udah beli di Jakarta duluan, gitu. Di Jakarta barang band A ini habis. Jadi Bandung masih ada. Atau ya kebalikannya, ada yang udah beli duluan di Bandung, di Bandungnya udah enggak ada, itu band A di Jakarta masih ada. Oh, kurang, jadi kurang lebih sama. Ngirim plastik stok. Oh, jadi yang misalnya di Jakarta kehabisan bisa langsung ke Quickening Bandung ya. Jadi enggak usah takut di sini habis ya, tapi setidaknya nyari dan nanya dulu ya. Oke. Pasti rebut-rebutan sih orang di sini. Iya, tapi karena setahu gue baju di sini yang setiap kali lu datengin baju itu enggak selalu banyak ya, kira. Kalau enggak selalu banyak ya, makanya cepat habis ya. Setiap satu band, kayak misalnya contohnya bandnya Hefford itu, nah itu size nya paling cuma ada berapa, terus ya, dibagi dua ya kan. Oh gitu ya kan, berarti lebih buat ya refresh mas, jadi tiap 2 minggu sekali barang baru dan ada banyak yang nanya mas kira-kira restock lagi kapan. Aduh saya kurang tahu mas, tapi paling cepat itu 2 bulan paling cepat untuk ketemu yang sama lagi, desain sama. Kadang ada yang bisa sebulan, tapi mungkin beda vendor, beda tag. Jadi biasa yang mungkin yang dia cari Gil dan Evi tiba-tiba di vendor lain desainnya sama, tapi two tags. Oh iya iya. Ya karena vendornya banyak banget sih, belasan lebih. Setiap satu band punya vendor banyak gitu kali ya? Enggak, maksudnya yang di order sama Quickening ini belasan vendor. Jadi otomatis tiap bulan itu taruhlah 2-3 gitu ya. Berarti 2-3 sampai mungkin 5, paling banyak 5. Ya berarti bakal paling, kalau udah belasan kan paling cepat berarti 2-3 bulan. Oh iya iya. Ada juga yang cuma setahun sekali. Oh. Ada yang nanyain mas kok Tato Fet belum masuk lagi. Iya Tato Fet tuh banyak tuh. Bandnya kemana? Oh iya sih ya. Cuman ya gitu. Mereka banyak berapa band yang update terus, wah kayak Neck Deep update terus. Update terus tiap season keluar desain baru. Sorry so far sekarang lagi mulai nih. Lagi mulai update. Update lagi. Ha. Tapi Neck Deep kalau jadi pertanyaan juga sih kenapa habis itu generic popang gitu kan. Terus? Karena cuma generic popang. Oh gitu. Terus ada Elmer nih. Ada Elmer nih dia nih. Exchange. Nah, ini yang punya Quickening Exchange nih. Ini ngapain? Ini bagi petir mau mengalahkan Atal Litar. Iya. Bagi petir. Kenapa sih emang? Bagus. Dari mana nih? Dari mana nih? Tiba-tiba kaget gua. Dari mana nih kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu nih. Ya dari kepo deh ini. Dari mana nih? Gua kaget pek lu bikin vlog serius nih. Iya, emang kenapa sih? Enggak apa-apa, keren. Enggak usah banget, gua mau ngalahin Meler. Wis. Kamera mana-mana. Ntar di komen ada detik sekian Begi di mention tuh Meler. Ada tuh. Jadi dari mana sih kalau boleh tahu nih? Ya habis, lo paham kan nih, tahun 2020 planning gue ngapain. Oh iya, mau nikah ya? Iya deh. Yoi. Nah, ini keren banget, Bray. Apa tuh? Gue ngentut. Pecahil, Bray. Kalau ada kasih dong. Kalau ada ini juga. Gitu gak ada Excel kan? Ada, yang doang. Itu gue punya. Sama kayak gini. Itu apa sih, sublim ya? Sublim. Ini buat teman-teman Becky yang anak band. Beli kaos band bisa di Quickening. Harganya lumayan murah. Original. Iya. Gak ada yang
Alhamdulillah nggak ada yang palsu, ya kan? Ya kan, Gary? Iya dong. Gary jawab, Gary. Gary lagi sibuk dia. Emang udah abis ini langsung kemarin langsung pulang apa ngantar Desi dulu? Oh enggak, jadi mau ada anak Quickening Bandung mau kesini, Muslim namanya. Oh, dia mau ngapain tuh? Ya dia lagi main di Jakarta sama ceweknya. Sama Om Yongki, kesini juga? Oh enggak, dia ya cuman mau kesini aja, jadi silaturahmi, jadi kita harus tetap berteman gitu. Oh. Iya, walaupun berbeda kota tapi kita tetap satu, Jakarta Bandung bersatu kalau gitu. Tidak ada saling musuh-musuhan, Bray. Amin. Harus menjaga, Bray, terus, Bray. Emang rencana nikah bulan apa sih kalau boleh tahu? Bulan Juli. Tahun ini nih? Ya, iya. Ngomong-ngomong, Becky dateng kan nikahan aku? Dateng dong, saya nggak dateng sih. Becky ini, lo laku tentang apa nih Becky? Semuanya Becky kasih tau gue dong. Entertain aja gue. Apa? Entertain, jadi semuanya apa aja yang mau gue. Oh lo apa aja ya berarti? Iya, maksudnya kan entertain. Iya, nah, kalau kayak Gofar kan maksudnya dia nggak tahu deh apa, tapi kan dia lebih kayak banyak ngobrol sama anak band gitu. Kalau gua kan ya lu anak band juga, tapi kan banyak juga temen gua yang anak band, kayak Giring anak band tapi dia manajer band gitu aja. Gua ngobrol sama siapa aja dan gua nggak bikin apa, nggak bikin cuma satu genre doang, jadi semuanya. Oh, ya. Bagus sih kayak gitu ya. Oh. Iya dong. Oke, siap. Ya bagi kita ke bawah. Ayo. Jadi gua ini hostnya. Oke, sampai situ aja vlog gua untuk hari ini, Quickening Exchange dan Quickening Store Jakarta. Jadi kalau lu mau nyari baju band di Quickening Jakarta, nyari baju band yang limited di Quickening Limited. Tapi kalau Quickening Limited itu pembeliannya hanya online. Kalau untuk nyari baju brand atau clothing produk yang second atau baru di Quickening Exchange, lu follow aja Instagramnya di bawah ini, oke? Okay? See you.